Baru-baru ini, ARMY dan BLINK dihebohkan dengan beredarnya foto yang diduga Jennie Blackpink berkencan dengan V BTS. Foto yang beredar di media sosial itu masih menjadi tanda tanya besar bagi para penggemar. Pasalnya, banyak yang menduga jika foto itu hanya sebuah editan. Namun, ada pula yang menyebut jika foto tersebut asli. Di foto itu, sosok yang diduga Kim Taehyung atau V terlihat duduk di kursi pengemudi, sedangkan perempuan yang diduga Jennie duduk di bangku sampingnya. Menilik foto tersebut, dua idol populer Korea Selatan itu diduga tengah bepergian bersama ke Pulau Jeju. Namun hingga kini, para warganet masih memperdebatkan keaslian foto tersebut karena mirip dengan adegan V dan Jihoke di In The Soup. Sedangkan warganet lain menganggap foto itu asli karena Jennie disebut memiliki kacamata yang sama dengan yang ditunjukkan dalam gambar. Tak hanya itu, warganet juga menyebut gaya rambut V di foto dengan V di In The Soup tampak berbeda. Namun, belum diketahui secara pasti terkait kebenaran rumor tersebut. Hingga kini, kedua agensi yang menaungi Jennie dan V pun diketahui belum buka suara. Rumor kencan Jennie dan V yang baru saja merebak itu langsung dihubung-hubungkan dengan gosip kandasnya hubungan Jennie dan G-Dragon. Seperti diketahui, pada tahun 2021, Jennie dan GD dikabarkan menjalin hubungan asmara. Kabar tersebut dikeluarkan oleh media Korea Selatan Dispatch dan sukses menghebohkan publik. Namun pada 22 Mei 2022 lalu, beredar kabar bahwa Jennie dan GD telah putus. Baru setelah kabar itu beredar, muncul rumor bahwa Jennie menjalin hubungan dengan salah satu member Bangtan Boys, yakni Kim Taehyun. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!